Assalamualaikum semua. Jadi hari ini aku ini vlog pertama berarti ya. Jadi hari ini aku mau unboxing harta karun. Tada! Wow, ada harta karun. Nah, pasti kalian bingung dan pengen tahu banget isinya apa aja sih gitu kan. Nah, sebelumnya mohon maaf karena Sabtu yang waktu kemarin itu aku gak upload, soalnya gak keburu waktunya gitu. Itu buat ngedit-ngedit kayak gitu nih. Jadi hari ini aja ya. Libur. Nah, jadi hari ini kan libur, jadi sempat deh bikin video. Nah, kita akan unboxing harta karunnya isinya apa aja sih gitu kan. Ya udah, langsung aja buka. Tada! Nah, ini dia isinya. Isinya bukan emas, berlian dan sebagainya, guys. Jadi di sini yang pertama ada pembatas ya, ada pembatas tuh. Oke. Nah, ini terus yang kedua ada lem bulu mata, buat apa gak tahu. Yang ketiga ada wadah power bank, terus ada bros. Au. Nah, ini semuanya brush ya guys. Nah, ini brush. Nah, terus ini semuanya kalung. Nah, jadi aku akan pilih terfavorit ya guys. Jadi pembatas terfavorit aku adalah yang hijab sama yang ini. Sama yang ini. Nah, ini sama yang ini, beres. Nah, terus kalau kalung favorit enggak usah ditanya, itu mah. Nah, kalung favorit ini ya. Terus kalung ini lupa gimana cara pakainya. Ini. Nah, pokoknya berbelit-belit kayak gitu. Nah, udah. Terus bros favorit. Harus satu sih brosnya. Ini tuh jadi bisa di sini, guys. Jadi buat wisuda gitu, kayak buat wisuda gitu deh. Terus ada apa lagi? Udah beres. Apa ini ada? Jadi sengaja aku kurungin. Ya, ini adalah harta karunku ya. Terus di sini ada kertas-kertas. Wow. Ini kertas Keraton Jogja, tiket waktu itu 2019. Terus ini tiket Vandenberg Yogyakarta. Ini juga Vandenberg dan Keraton. Beres, udah segini aja sih. Beres sih, gak ada apalah. Nah, aku mau cerita sedikit tentang kenapa sih aku bisa mempunyai harta karun ini gitu kan. Nah, jadi aku tuh milikin harta karun ini tuh jadi dari dokter gitu. Jadi waktu apa gitu, waktu puasa
ya. Jadi waktu puasa tuh kayaknya dikasih dari dokter, sebenarnya misalnya di dalamnya tuh ada coklat isinya. Ah, sakit lagi. Bukan kayak gini asalnya coklat, tapi coklatnya udah habis. Itu tahun berapa ini teh? 2018 gitu ya, aku lupa. Jadi dijadiin ini karena coklatnya udah habis, jadi ditaruhin semua ini. Karena bingung kan harus segini banyak, di atas meja segini banyak gitu kan. Jadi ya udah gitu. Jadi bagus gak? Jadi hemat tempat ya. Disetuin gitu. Nah, set ini dia. Harta paling harta karun di sini. Isinya harta karunnya ini kalung-kalung. Cara itu sih ya, terus jadi nyimpennya tuh kan si kalung-kalung ini tuh gak tahu mau di mana. Oh iya, sama beras favorit itu ini karena nih tuh, karena kayak berlian-berlian gitu, batu-batu gitu, kes. Terus ini nih kayak kemoceng nih. Emang pasti tahu warna kemoceng gini nih. Ini tuh bulu, guys. Tuh. Jadi kayak kemoceng. Gitu. Terus ini buat apaan ya, lem mata? Lem bulu mata palsu. Nah, gitu guys. Jadi ini tuh harta karun buat apa namanya, awalnya buat coklat tapi dijadiin buat beginian karena coklatnya udah habis. Daripada terus kayak nggak itu tempat, terus gak hemat tempat, terus kayak mau belajar aja, masa harta gak apa namanya tempat tempat sebagus bagus gini masa tiba-tiba dibuang abis digunain coklat doang. Ya udah, jadi deh jadinya dipakai nyimpen barang-barang. Nah ini tara, udah. Jadi jangan lupa subscribe channel aku nih di bawah nih, di sini atau di sini, terserah deh di sini. Terus subscribe, apa lagi deh, like video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian video-video aku, dan jangan lupa komen di bawah apa aja sih konten, apa aja sih ini juga konten ini juga aku harus mikir beberapa hari cuma. Ya udah, jadi see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa subscribe.